Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Pejuang Silaturahmi. Hari ini kita akan mereview tentang HP yang berjudul Vivo Y2. Itu caranya gimana untuk mencari pintasan layar? Ternyata beda dari HP yang lain. Kalau HP yang lain itu ditarik dari atas, ada pintasan layar. Ketika kita ingin cari center, cari bluetooth, cari hotspot, wifi dan lain sebagainya, ternyata di Vivo Y21 ini nggak ada, guys. Jadi ternyata pintasan layarnya itu ada di bawah. Kita tarik dari bawah, oke, ketemu. Di sini ada volume, tombol volume ada kecerahan juga ada. Terus ada jaringan, center, bluetooth dan lain sebagainya. Terus untuk tangkapan layar super atau screen recordnya ini ada juga di sini. Oh, kita bisa lihat. Kita ingin cari tangkapan layar panjang, rekam layar, tangkapan layar lucu, skimpad dan lain sebagainya banyak. Oke, dari situ kita mereview dua, ya. Yang pertama tadi bagaimana cara pintasan layar di Vivo Y2 yang beda dengan HP yang lain. Biasanya ditaruh di atas, ditarik ke bawah. Ini dari bawah ditarik ke atas. Oke, guys, ya, bisa dimengerti. Dan untuk tangkapan layarnya sama, dari bawah baru dicari tangkapan layar super, diklik. Oke, terima kasih.